kecoa nih ketimbang sama kucing sama anjing. Kenapa sih lebih suka sama kecoa sama hal yang kayak kucak gitu? Karena aku takut. Aku kucing tuh trauma dulu. Jadi kayak kucing hitam ngagetin aku pas tidur malam-malam gelap gitu. Ternyata kucingnya juga hitam. Pas aku balik ya matanya doang gitu. Jadi aku kayak trauma. Dari umur berapa sampai umur berapa sih mungkin anjing sama kucing jadi trauma hal tersebut? Dari mulai kejadian itu aku sama sekali gak suka binatang gitu. Jadi takut, lebih ketakut. Umur berapa nih? SD. Jadi pas 5. Tapi lebih apa berani sama kecoa sama kucing padahal kecoa sama cicak banget itu kan selalu menjijikan ya. Iya sih sebenarnya, cuma ya kayak lebih berani aja karena mereka kan tidak menggigit aku, mencakar aku atau enggak menakuti aku. Karena aku kalau hayo hayo dulu karena udah pernah ditakutin makanya dikagetin gitu, makanya jadi kaget. Kalau yang lain kan kayak nyamuk, serangga, serangga kan enggak ganggu. Berarti kalau misalnya ada kecoa di sekitar kamu, aku mau, aku kasih sekarang. Berani ya, berani. Jadi aku sambil sekarang seperti apa sih mungkin sekarang ini kamu sulit mengkombinasi makhluk-makhluknya seperti pacil itu seperti apa sih yang ayahnya kan itu yang mulai beli bukan aku ya, tapi ya puji Tuhan maksudnya syukurin aja kamu yang full fame itu ya, kita doakan aja itu kan doa juga ya, kita yang baik-baik kalau kita aminkan doa-doa baik kita doakan. Tapi sejauh ini seperti apa sih melihat banyak pesaing tapi paling menonjol di sini? Gak sih sih, amin. Nah, maksudnya mereka juga keren-keren kok. Karya-karya juga luar biasa, bagus-bagus. Terus ya, teman-teman aku juga kan ya, kita maksudnya sekarang ini kalau bisa bilang sangat-sangat lagi di fase-fase berkarir ya. Lagi fase-fase berkaryanya lagi sering nih gitu. Apa yang dikeluarin ada aja gebrakan-gebrakan. Ya, which is what? Li kemarin pas syuting video video klip, Li. Sama teman penyanyi seperti apa sih, Lele? Pasti pendukung lah. Kita kan sama sama penyanyi tahu yang kita rasakan kurang lebihnya seperti apa. Pasti mengerti ya. Li bahkan Tiara kemarin datang ke Kuasa Mulu lagi syuting video klip, Li gimana, Li? Mungkin support-support segala macamnya, Li. Kemarin itu juga lagi syuting di studio sama. Nah, jadi kita di sini. Tapi gak sengaja. Tapi di luar ini sering main gak sih kuliah atau emang kontrak dengan jadwal kalian? Kita sesekali main, cuma memang tidak bisa diharapkan sesering itu main karena mereka juga sibuk ya, say. Bisa dilihat jadwalnya pada-pada sibuk semua ya, syukur. Kemana biasanya li mainnya, Kli? Nongkrong kah atau mungkin? Random apa kalau kalian ketemu? Di paling makan, nongkrong, makan, lewat. Perform juga nggak sih Lili? Iya, kalau perform kayaknya semua penyanyi semua ya isi bintang tamunya. Ya aku harus apa namanya seikutnya aja lah acara. Misalnya nyanyi, ayo nyanyi. Gak aja, sedikit kita menemani. Dan romantis kita berdua gimana sih nih untuk les romantis mereka? Kecintaannya mereka. Romantis sama siapa? Aku dari siapa nih? Lili sama Iki. Aku dari kecewa. Ya pastinya mereka kan kita bisa lihat sama-sama sefrekuensi. Terus mereka juga lucu, maksudnya penyanyi sama penyanyi itu kan jarang ya, kayak jarang penyanyi sama penyanyi itu menikah gitu kan. Dan sekarang mereka bersatu gitu, bersatu maksudnya memang sama-sama kucing gitu, lucu berdua serasi gitu, apa kemana-mana bareng itu sih aku ya. Nyiapin kak, ada berapa sih mungkin dari jemuran idol sendiri seperti apa nih brand? Berapa ya brand sendiri ya? Besok dilihat aja. Tapi kamu udah jahit baju bridesmaid, udah prepare ya buat besok ya? Jahit gak ya? Pokoknya lihat besok aja ya. Nyiapin kado khusus gak mungkin, Li? Nyiapin kado gitu buat Lili pas untuk apa? Untuk ada Iki apa baiknya? Hai kali ini Kak Iki, happy wedding for you. Semoga nanti terus sama kakek nenek, Lilis, bahagia selalu. Langgeng, pokoknya kita doakan yang terbaik selalu buat kalian. Love you guys. Jadi melihat mereka punya ketika muda juga ada kepikiran gak mungkin kan? Aku ya? Iya. Gemes tau pertanyaannya. Aduh. Enggak sih. Emang itu
masih panjang kok, pengennya masih berkarir dulu, tapi kan kita gak ada yang tahu jodoh datangnya kapan dan lain sebagainya. Kalau aku sih, kalau dia baik, nanti waktu Tuhan juga udah menentukan yang terbaik, ya ayo aja. Jadi kenapa sih lu suka kecoa? Tapi ada pressure juga gak sih dari mama dan papa nih untuk segera punya pasangan atau segera? Itu lebih happy kamu sendiri gitu. Biar waktunya lebih banyak sama mama papa. Kayaknya mereka gak ada pressure untuk harus nge-push aku nikah muda atau nikah lama gitu. Mereka lebih ke yang penting senyamannya kamu. Iya, maksudnya sampai ketemu nanti yang baik, yang benar-benar cocok. Mereka kan orang tua kan hanya mendukung dan berdoa. Apa memang lagi melebarkan sayap untuk dunia nyanyi? Iya, aku sekarang lagi fokus ke nyanyi. Ada goals gitu nggak sih untuk tahun ini atau gimana? Untuk karir? Ya. Untuk karir pastinya akan banyak project-project ke depannya yang seru-seru. Pokoknya nantikan aja single-single ataupun album. Jadi lagu baru kemarin juga udah ketemu 2 juta pendengar di Spotify juga. Yes. Jadi ya jangan lupa untuk mendengarkan Tak Selalu Memiliki, karena itu kan lagunya baru banget. Yang nanti filmnya itu akan tayang 13 Juni nanti 2024, film yang pernah adalah tahun. Dan Tak Selalu Memiliki ini jadi salah satu soundtrack. Jadi ya happy banget, ini project aku sama Mas Yopi Widianto. Jangan lupa dengerin. Li, kamu jadi tempat curhatnya Li ini gak sih pas kemarin-kemarin pas lagi? Iya gitu, tempat curhat gak sih? Kenapa? Tempat curhatnya Lini gak sih kamu? Jadi tempat curhatnya Lini mungkin sering curhat segala macam ke kamu atau gimana? Sharing apa namanya yang terjadi belakangan ini, live update ya, ibaratnya ya.